Simpang Palang demi melakukan pengalian arus dengan rekayasa lalu lintas terkait adanya bencana longsor di wilayah hukum Polres Simalungun, tepatnya di depan Gereja Semualan, Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun. Dapat kami laporkan bahwa situasi arus lalu lintas di Simpang Palang yang akan tembus di Simpang Setahuan, kendaraan yang dari arah Pematang Siantar dialihkan menuju jalan alternatif Simpang Palang. Begitu juga sebaliknya, kendaraan yang dari arah Tobasa menuju Pematang Siantar akan dialihkan dari Simpang Setahuan keluar di Simpang Palang. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih, Bro. Selamat malam.